independen dan verifikasi kasus Didit Samadprianto dan Chandra M. Hamzah, Tim 8, Jumat pagi tadi bertemu Jaksa Agung Hendar Nansi Panji di kantor Wakil Pertimbangan Presiden Jalan Veteran Jakarta. Hendarman didampingi Jampitsus Marwan Effendi dan Jampidum Kamal Sofyan, serta beberapa pejabat kejaksaan lainnya. Pertemuan tim 8 dengan Jaksa Agung tidak lain untuk mendengarkan keterangan dari Jaksa Agung terkait adanya dugaan pejabat kejaksaan yang terlibat melakukan kriminalisasi terhadap dua pejabat KPK. Sebelumnya tim 8 sendiri telah memanggil Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra serta Anggodo Wijoyo. Sebagaimana diketahui, tim 8 dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pencarian fakta dan duduk persoalan kasus Bibit dan Chandra yang menjadi kontroversi beberapa hari belakangan ini. Muhammad Hendra, TV Nila.com, Jakarta.